teman-teman, inilah hasil pancing kita ya teman-teman. Alhamdulillah strike-nya ya, alhamdulillah gacor, amis ya. Alhamdulillah. Nih, hati-hati sengatnya ya. Ini sengatnya ini bahaya nih. Oke teman-teman, mau kita apakan masaknya ya. Oke, jangan lupa di subscribe, like, comment, share ya. Ini ya teman-teman, kalau di kampung teman-teman ini ikan apa namanya ya? Alhamdulillah. Subscribe ya, like, comment, and share. Oke teman-teman, alhamdulillah sudah saya bersihkan ya teman-teman. Nih, alhamdulillah sudah bersih ya. Sudah saya bersihkan hasil tangkapan kita tadi siang tadi sore. Nah, sudah saya bersihkan ya teman-teman. Alhamdulillah bersih. Dan ini ya teman-teman, ini sengatannya ya. Ini berbisa ini ya. Ini kalau kena jari atau kulit atau tangan atau badan bisa menggigil 2 hari 2 malam ya, bisa pokoknya mendingin lah, kedinginan. Nah ini sengatannya, teman-teman harus berhati-hati ya kalau dapat ikan ini. Nah, pokoknya hati-hatilah, ini sengatannya ya, nih tajam ya. Ini udah saya buang sengatannya semua. Alhamdulillah. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share ya. Dadah. Oke teman-teman, kita simpan dulu ikannya, iwaknya, lauknya ya. Di rice cooker dulu atau di kulkas atau di freezer. Gak tahu mau dimasak gimana besok ya. Mau di asam pedas, di gulai, atau digoreng, atau di apapun itu. Gulai mani, atau di gulai santan putih, terserah. Oke, pokoknya apapun yang dimasak, tulis di kolom komentar ya teman-teman. Gimana enaknya cara memasak ikan ini. Oke teman-teman, kita masukin dulu ke dalam rice cooker. Oke teman-teman, kita simpan dulu.